Oke, teman-teman semua, balik lagi sama gue Febrin Surya di Sarjana Musik Riak. Hari ini gue akan mereaction satu buah requestan, teman-teman ya. Ini dari Pak Budi. Thank you untuk Pak Budi. Red Wimps Nandemonaya soundtrack anime Your Name. Oke, ini gue udah nonton dan gue cukup nangis, teman-teman, endingnya ya. Kalau nonton movie ini, movie-nya pasti kena feel-nya. Ini tapi setuju gue sama Pak Budi sih, teman-teman ya. Ini salah satu anime yang terbaik menurut gue, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton animenya yang Kimi no Na wa, bahasa Jepangnya, teman-teman, langsung aja coba kalian tonton deh, guys. Dan ini adalah lagu yang Nandemonaya ya, Kimi no Na wa Orchestra Concert. Oh, pakai orkestra, teman-teman. Dan ini pasti live kalau orkestra gini, teman-teman ya. Feel-nya pasti megah banget, guys. Oke, thank you ya untuk Pak Budi untuk request-annya. Untuk kalian pengen request-request juga langsung aja di bawah, teman-teman ya. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita reaction bakalan seperti apa video nih, guys. 3 2 1. Oh, ini di jembatan. Oke, kita fokus ke musiknya. Wow, Rickenbacker. Rickenbacker kalau nggak salah. Bener nggak sih nama gitarnya? Okay. Oh, gitarnya pakai reverse delay gitu, guys. Xylophone. Itu dari metal ya. Kalau dari metal namanya xylophone, kalau dari kayu namanya marimba, guys. Wah, lengkap banget ini nih orkestranya nih. Wow, ada French horn juga. Lengkap di sini flute juga. Wow, ini gitar legend sih, guys, Rickenbacker ya. Oh, di depan ini mereka udah main kayak nge-vibe sedikit ya. Strings, legato dong. Wah, ini penuh dengan nostalgia sih, guys, asli. Kayak itu si Taki sama Mitsuha ya, kalau nggak salah namanya. Wah, langsung flashback gue, guys, sama adegan-adegan mereka pas pertama kali mereka ganti tubuh ya. Oh, asik. Ini feel-nya bener-bener orkestra live ya. Suaranya dia sebenarnya nih gak terlalu yang technical banget, tapi tuh feel-nya dapet, guys. Wow, megah banget. Xylophone-nya tipis-tipis tapi manis, guys. Beatnya tuh cuman apa ya, timpani ya, teman-teman ya, dundung. Tapi ada timpani nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Wow, bassnya agak walking gitu ya. Asik. Temanya simple, tapi kena gitu, guys, temanya. Ini ending, teman-teman. Cuplikan ending pas mereka ketemu lagi pas udah gede. Oke, lanjut. Ada iklan. Akapela ya. Ini orkestra full tapi tuh nggak terkesan ribut gitu, guys. Indah banget ya. Yang Red Wimps itu siapa, guys? Ini vokalisnya berarti ya, Red Wimps ya. Kayaknya band ya, band yang band Red Wimps. Yang orkestra itu beda, beda orang. Beda grup maksud gua. Asik.
優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけで、あと少しだけで。Vokalnya benar-benar wise banget, dia cara ngisi vokalnya tuh lembut aja teman-teman, tapi suaranya gue suka agak ada serak-serak dikit ya. Woo. Asik. Masuk friendzone-nya. Wah, lembut banget sih guys brass section-nya, gila. Brass section biasanya tuh ribut ya, tapi ini enggak. Sangat lembut guys brass section-nya. Okay. Woodwind ya. Woodwind itu tuh instrumen yang dia tuh ditiupnya pakai reed. Reed itu tuh bahannya dari kayu, makanya namanya woodwind, guys. Itu biasanya tuh di saxophone, flute, oboe ya. Jadi orang kayak ganti senar aja gitu. Kalau gitar kan paling ganti senar 2 bulan, 3 bulan sekali. Woodwind juga sama guys, harus ganti reed. Dan itu cukup mahal harganya. Kayak mungkin 100 ribuan gitu. Satu reed kayu kecil. Oke, dia bentuknya tuh wood, reed itu kayak apa ya? Stick es krim teman-teman. Oke. Bagian sini kayak gue belum pernah denger nih, yang di film ya. Stringsnya udah staccato semua teman-teman. Ini bridge ya? Wow. Oke. Wah, indah banget guys di sini guys. Di sini semuanya udah main. Dari strings, brass section, woodwind, band. Kalau band dari awal sih guys. Jadi dinamikanya benar-benar dibangun dari bawah banget sampai naik banget di sini klimaks. Wow. Enak ya, suaranya kayak tulus gimana gitu suaranya. Bukan artis tulus ya teman-teman ya. Kayak suaranya tuh polos guys. Wow, modulation loh. Na-na-na. Na-na-na. Tema yang paling dominan tuh yang pam 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 yang gitu ya. Habis. Wow.
Oke. Selesai. Oke, ini menurut gue nih next level sih teman-teman sih ya. Red Wimps setahu gue tuh yang bandnya Red Wimps abis itu diiringin sama orkestra, gue nggak tahu ini orkestranya dari mana teman-teman, tapi mereka mainnya bener-bener yang rapi serapih mungkin guys, dan ini karena mereka live jadi kedengarannya tuh sangat real banget di telinga tuh enak teman-teman ya. Ini vokalisnya sih gue juga suka guys, untuk suara dia tuh tipenya lebih kayak yang polos-polos gitu ya teman-teman ya, nggak yang terlalu teknikal banget, tapi tuh dia nyanyi enak gitu teman-teman, bisa ke kita pendengarnya itu kena langsung. Oke deh, thank you untuk requestannya dari Pak Budi ya. Untuk kalian yang pengen request juga langsung aja di bawah teman-teman, dan itu pasti akan gue reaction tergantung dengan antriannya teman-teman ya. Oke, kira-kira gitu aja reaction video gue untuk kali ini, dan thank you udah nonton, sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.